Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 9, halaman 100. Nah, ini dia terjemahannya. Kita lihat. Kerjakan dalam kelompok. Ya, kelompok kamu. Copy manual dalam selembar kertas. Manual yang di atas ini ya. Nah, harus ditulis ulang dengan tangan. Harus tulis tangan. Tidak boleh di fotokopi, jadi ditulis tangan. Pastikan kamu mengetahui makna dari masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar. Pergunakan juga, ada tuh di sini, pergunakan juga tanda baca secara benar. Ketika kamu menulis, ucapkan kata-katanya secara keras, jelas dan benar. Pergunakan kamus. Artinya kamu harus menerjemahkan manual yang di atas, ya. Jadi tidak boleh ditulis tangan atau mencontek. Nah, kita lanjut. Ya, kalau ada masalah silakan tanya guru ya. Sekarang presentasikan bagian-bagian dari rice cooker tadi secara oral. Di dalam kelompok atau bisa juga di depan kelas. Pelajari contoh di bawah ini bagaimana mempresentasikan masing-masing objek secara oral. Perhatikan juga pada perbedaan antara versi tulisan dan versi oral terhadap bagian-bagiannya, pada bagi-bagiannya. Pertama, salin contoh tersebut yang di bawah ini ya. Ini contohnya ini ada. Nah, dan kemudian kerjakan selebihnya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan. Nah, kita perhatikan dulu. Nah, ini ada the part ditebalkan. Nah, bagian-bagian. Nah, ini dia diambil dari sini. Sebagai pengantar ya. Rice cooker. Nah, ada the-nya di sini. Nah, terus buat body harus ada a ya, sebuah. Begitu juga lid, dua handle. Nah, kita lanjutkan kepada lid, switch, power cord, lightning indicating cook, warm, measuring cup, scoop, steaming basket. Nah, saya sudah buat tabelnya seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Here the part ya yeah, of the rice cooker. Nah, a body, a pan ya yeah, two handles. Jadi two di sini bukan dengan angka tetapi dengan huruf. Nah, lanjut, a lid ya, yeah, a switch ke sebuah switch. Nah, lanjut, a power cord, a light indicating cook, a light indicating warm, a measuring cup, a scoop, and a steaming basket. Nah, itu dia tugas kita kali ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Sampaikan kepada teman-teman dan guru, diskusikan di kelas. Sampai jumpa.